Sobat YouTubers, kembali bersama KHK Corner. Kali ini kita akan mengulas tentang calon lawan-lawan Sriwijaya FC di babak 8 besar Piala Presiden. Yang pasti kita akan latihan rutin sambil menanti pemahaman taktik bermain. Kita akan juga melihat lawan kita kalau masih ada kesempatan, karena yang saya dengar baru tanggal 31 ada manager meeting untuk menentukan lawan kita siapa ya dalam pilihan nanti. Tapi apapun, saya ingin ada satu pemahaman permainan yang semakin baik ya. Kalau yang pertanyaan ketiga kemarin saya cukup puas, terutama di dalam keseimbangan menyerang dan bertahan. Saya ingin untuk dipertahankan bahkan dinaikkan lagi. Jadi dengan pemain yang lain ya, mungkin kalau pemain yang kemarin kita sudah tahu, pemain yang lain harus tahu. Ya, dalam kesempatan kali ini di babak 8 besar, pelatih Rahmat Darmawan akan tetap melakukan rotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada anak asuhnya yang belum tampil. Ya, ini dari grup A ada PSMS Medan, kemudian grup B ada Mitra Kukar, dari grup C ada Persebaya dan Madura, kemudian grup D ada Bali United dan Persija, dan terakhir di grup E ada Arema yang bermain imbang lawan Bayangkara di laga terakhir. RD mengatakan tidak akan memilih-milih lawan dan siap menghadapi tim manapun di babak 8 besar ini. Bisa lawan siapa saja, ya, jadi kita tidak bisa memilih. Karena memang semua tim yang lolos di babak 8 besar ini adalah tim yang kemarin sudah melalui fase penyisihan. Pasti mereka punya kualitas yang lebih baik.